Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi hari ini Obit bakal ngelanjutin game My Island lagi, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah berhasil ya bertahan hidup di hari pertama, teman-teman. Waduh. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita melanjutkan petualangan kita di pulau tak berpenghuni ini ya. Waduh, sini masih ada embeknya, woi. Kemarin embeknya udah kita makan padahal ya. Waduh. Oke. Nah, jadi hari ini Obit bakal coba untuk pergi ke pulau-pulau yang lain, teman-teman ya, karena Obit pengen mencari kehidupan yang lain gitu loh. Kalau di sini aja kan kita nggak ini ya, nggak enak ya kan. Masa cuma di pulau ini aja gitu loh. Jadi di sini kan bisa, kalian bisa lihat ini ada besar banget ya teman-teman nih. Nah, kita akan coba berjalan ke mana ya? Tunggu kita lihat dulu ke sini. Oh, kalau gitu Obit bakal coba ke ujung sana teman-teman. Sip. Sebelum itu kita membutuhkan rakit ya. Kita bakal buat rakit yang ini aja, yang biasa aja, nggak perlu mewah-mewah gimana aja ya kan. Kita tebang pohon dulu teman-teman buat mencari bahannya dulu nih. Kita tebang dulu ya, kita tebang pohon dulu ya. Kita akan membuat rakit kecil terlebih dahulu saja ya. Nah, kita akan pindah. Katanya Obit dengar-dengar, Obit baca-baca di komentar ya kan. Katanya nanti kita bisa bertemu dengan bapaknya, dengan anaknya katanya teman-teman. Obit nggak tahu ya, apakah benar bisa begitu atau tidak, atau Obit kena prank doang ya kan. Nah, kita coba dulu nih. Coconut leaf. Oh, kita butuh coconut leaf ya. Berarti kita tebang pohon kelapa nih, yang ini aja dah. Nih, tebang dulu. Oke, sip. Robo nggak tuh? Sip, ambil dulu kayunya. Ininya ambil juga. Daun-daunnya, kita butuh daun-daunnya. Sip, ambil dulu semuanya. Mana lagi? Oke, ini dia. Ini juga dia, mantap betul. Ada kepiting. Wih, kelinci. Kita akan ke arah mana ya? Oh, Obit bakal ke pulau yang ini dulu, teman-teman. Kita akan ke pulau ini, terus nanti kita akan mencoba ke sini. Akhirnya kita bisa ketemu sini. Di sini kalian bisa lihat ada treasure chest ya kan. Berarti ada peti ya teman-teman ya. Harta karun wey. Oke, mantap kali ya. Sip, kita buat raftnya dulu nih. Lagi buat ya. Prosesnya itu 50 detik ya. Wadaw. Oke, kita tiarin aja dulu. Buat sambilan kita membuat apa dulu teman-teman. Ini Obit belum bisa karena butuh iron bar ya. Kita nggak ada iron ya. Waduh, parah banget nih. Kita makan dulu dah. Obit butuh kelaparan nih. Gak bisa itu. Dia makannya ke sana, woi, sesat dia nih. Ah, tuh, kalian bisa lihat dia makannya kemana sih? Kagak ngerti Obit. Kita lapar ya, mau ngomong-ngomong. Anyway, kita lapar. Obit kan ada daging tikus ya. Nih dia daging tikus teman-teman. Kita masak dulu daging tikus ya. Daging tikus dulu. Nah, mantap. Ini kenapa sih ngok-ngok bogak nih? Black Shadow kita nih ngapain sih? Kambingnya kayak kita pukul nih. Dia ngapain nih nyangkut sini kah? Nyangkut gak kau? Kita pukul. Meninggoy dia teman-teman. Habis itu? Oh, bisa tuh. Dapat tuh daging. Dapat daging dia teman-teman. Ini mana dia? Ini dia woi. Lumayan dapat 2 daging ya. Wadaw, mantap. Ini kenapa dogi kita nih? Woi, kenapa kau? Waduh. Ini udah masak apa belum nih? Masih belum teman-teman. Masih 60% ya. Masih setengah mateng. Oke, ini kita dulu. Kelinci. Wah, susah banget kejar kelinci, paling males Obit wey. Kenceng banget dia lari. Ini nih pohon pisang nih. Saya mau makan pisang wey. Gak bisa teman-teman ya. Sip. Udah mateng nih harusnya. Udah mateng nih, kalian bisa lihat nih. Oke, kita makan dulu teman-teman ya. Mana nih? Dagingnya mana? Ini dia. Makan dulu. Gimana cara lihat dia makan? Makan. Sombong. Nah. Udah kenyang, Mbak? Iya, sudah kenyang. Kalian bisa lihat teman-teman, orang Obit cantik banget ya kan. Waduh, jangan jatuh cinta kalian ya, sebab nanti bakal ditolak Mbaknya semua. Oke. Udah jadi rap Obit, wey. Rap Obit udah jadi, teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Arahnya udah benar. Oh, sini ya benar ya. Kita akan taruh di ikut di sini ya. Gede. Oke, LKJL buat ngendaliin ya teman-teman. I LKJL I. Oke. Cara naiknya? Gini. Begitu teman-teman. Tapi susah ya liatnya ya. Black Shadow ikut ayo Black Shadow. Masa Black Shadow-nya kita tinggalin ya, kasihan banget dia. Black Shadow, ayo kita pindah woi. Woi, kok ngapain ke sini? Ini ngapain sih teman-teman nih?
Oke, kita ambil dulu dia. Udah di kantong tuh, kalau misalnya tuh. Sip. Dadah camping pertamaku. Bye bye. Kita pergi dulu. Oke, kita langsung aja cabut ya dari sini ya. Masih ada bulu babinya, woi. Sip, ke sini dulu kita. Gimana nih caranya? Tadi bisa, woi. Oke. Woi, Black Shadow jangan kemana-mana, nanti ketinggalan kau ya. Nggak tanggung aku. Oke. Oke, kita ke pulau-pulau dulu, Black Shadow. Wih, ini dia teman-teman yang bisa lihat nih. Wih, deh. Teret-teret. Wih, deh, keren ya. Udah kayak main raf aja teman-temannya ini ya. Wadaw, nih kalian lihat nih. Tapi rakitnya cukup mantap ya. Obit kira rakitnya bakal jadinya kecil banget, jelek gitu ya. Ternyata mantap gitu loh. Mantap ini. Wadaw. Oke, kita akan pergi jalan-jalan dulu ya. Obit bakal nggak tahu sih mau kemana. Kayaknya ke pulau depan nggak ya? Bisa nggak ke pulau depan teman-temannya? Apakah ada kehidupan di sana ya? Di depan nih, kayaknya cukup besar itu ya. Wow. Oke, kita sudah hampir sampai ini saudara-saudara. Pulau yang cukup besar ya kan. Wadaw, daripada pulau kita yang pertama ini agak cukup besar ya. Nah, di tengah-tengahnya ada air juga loh. Keren. Oke, langsung aja. Ih, Black Shadow kita kemana woy? Ih, doggy kita hilang. Ih, ya doggy kita hilang teman-teman ya. Di pulau nih, itu dia tuh. Oh, tuh. Tadi dia datang woy. Sini. Piwit. Woy, Black Shadow, sini kau. Piwit. Wow, untung saja dipanggil dia bisa muncul teman-temannya. Ternyata dia goib. Mantap ya. Oke, teman-teman, di sini Obit sudah sampai di sebuah pulau ya kan. Yang di tengahnya ada air laut lagi ya kan. Dan ini sangat besar ya pulaunya. Nggak kayak yang pulau pertama kita. Ini gede banget woy. Kayak misalnya nih. Obit bakal coba jalan-jalan dulu. Tuh, rakit kita udah aman kan. Kagak terapung-apung dia. Iya kan? Aman katanya. Santai-santai. Udah direm ya. Bagus. Nah, kalau begitu kita langsung aja lihat pulau ini ada apa aja ya. Wadaw, di sini kan bisa lihat Black Shadow tuh. Black Shadow-nya senang banget tuh lari-lari dia. Dia kira taman lapangan kali ya. Aduh. Oke, kita langsung aja. Kita akan coba ke depan dulu nih. Ada apa ini ya di pulau ini ya? Set. Kalian pengen lihat nih. Waduh, dia larinya kayak gini, woi. Shit. Kayaknya pulaunya nyambung-bernyambung ya. Nyambung-menyambung gitu loh. Oke, ini kalian bisa lihat nih. Ternyata nggak ada apa-apa, woi. Kena prank Ngobit, woi, di pulau ini, woi. Ih, tapi itu apa tuh? Merah-merah ya. Terumbu karang kayaknya, teman-teman. Wah, ada terumbu karang nih. Keren nih. Kita coba dulu ke sana. Kita lihat ada apa di sana. Black Shadow hati-hati ya. Nanti kamu dimakan macan. Hiu maksud Obit. Sorry. Terumbu karang kayak ini. Bisa diambil nggak ya? Wah, kagak bisa ya. Kagak bisa diambil. Obit kira bakal bisa diambil nih rumput laut nih. Wah, nggak bisa diambil. Sedih bet dah. Ayo, ini kenyemplung. Lah, nggak ada apa-apa dong di sini. Kena prank kita, bos. Wah, kena prank kita fix. Kita harusnya langsung ke tempat yang gede aja ya kalau gitu ya. Oh, kita berada di sini ya. Nih, kalau misalnya nih, Obit berada di sini, woi. Tapi di sini ada sesuatu kayaknya, teman-teman. Ada giant-giantnya, terus ada gambar-gambar nih, heart. Apa nih, woi? Kayaknya ada orang di sini, teman-teman. Pulau Cinta, woi. Kalian bisa lihat bentuknya lope ya. Iya sih, ini misteri, teman-temannya. Kalian bisa lihat nih, pulaunya berbentuk love, woi. Wah. Kalau gitu Obit bakal kembali ke rakit kita dulu. Kita akan pergi ke Pulau Love ya. Siapa tahu kita menemukan orang di sana, teman-teman. Wih, pasangan sejati kita. Yeah, langsung aja kita kembali ke rakit dulu ya. Ngomong-ngomong, rakit Obit di mana ya? Aduh. Obit terlalu jauh jalan, capek Obit, oi. Mana dia? Kita tebang aja pohon baru ya, kita buat lagi ya. Nggak perlu capek-capek ke sana. Tapi kita harus kembali lagi sih. Di mana sih dia tuh? Di mana sih? Di situ ya? Oh ya, di situ ya teman-teman ya letaknya. Sip. Kalau gitu kita bakal tebang pohon dulu saja. Biar kita buat rakit baru. Nggak perlu capek-capek. Nah, kita buat dulu ya. Sip. Sip. Patah. Wih, Black Shadow tadi ketimpa penyet nanti kau. Waduh, penyet dia nih. Nah, kita ambil dulu. Bau pohon kelapa juga boleh nih.
Ambil semuanya, ambil semuanya. Buat bekal, buat bekal. Nah, 2-3 buah kelapa. Ah, ayo, ambil semua. Ini kok gak bisa diambil? Ayo, sip. Let's go, langsung kita berangkat ya ke Pulau Cinta-Cinta itu. Dia ada di sebelah mana nih arahnya? Benar gak nih? Oh, sebelah sini teman-teman. Benar ya. Jangan salah-salah ya. Kita buat dulu ya. Lupa Obitway. Gak bisa langsung jadi. Nih, mana nih? Oke, langsung buat. Let's go. Ini kalau yang ini kita butuh apa sih? Wood look pelet. Oh, kita butuh kain ya. Gak punya kain Obit. Udah, jangan sombong Obit. Udah, gitu aja. Ya, come on Dark Shadow. Kita let's go duit lah. Let's duit. Kita pergi ke Pulau Cinta. Let's go Shadow nih. Kita bisa lihat nih ya. Nah, kita akan terus lurus sampai ke sini ya teman-teman. Obit penasaran banget nih. Ada ini. Kita bisa pindah ke sini, woi. Hah? Soalnya terlihat tulisan kamu bisa fast travel ya, teman-teman ya. Bisa fast travel katanya. Jadi Obit klik langsung pindah ke sini, woi. Wow. Ajaib. Emang ada apa sih di sini? Enggak ada apa-apa kok ya? Kenapa Obit enggak ngerti? Maksudnya apa nih? Wih, apa nih? Wah, kerang ke teman-teman nih, kerang. Oh, itu bunyinya lumba-lumba tuh. Itu bunyi lumba-lumba teman-teman, tuh kan bisa lihat tuh. Dari tadi Obit bilang bunyi apa? Ini paus yang ini kan, yang kalian bisa lihat berbahaya tuh katanya kan? Iya nggak sih, berbahaya nggak sih ini? Nih kata kalian paus apa itu namanya? Yang mematikan. Mematikan berbahaya sepertinya. Kalau gitu Obit pengen. Ini kenapa yang ikutin Obit tuh? Jangan ikut saya, woi. Malu saya. Nih, ada ikan nih. Kita tombak dulu nih. Obit punya tombak nih. Suat. Ih, kok kagak kena ya? Ikannya tipis banget kayak kertas, teman-teman. Kagak kenyang itu lambung. Ih, tipis banget kayak kertas ya kan. Aduh, ma. Tunggu. Berarti ini nggak ada apa-apa ya. Obit kira ada seseorang gitu. Ini kenapa nih? Wih, terbang anda ya. Anda bisa terbang ya. Punya sayap anda, hebat ya. Wow. Ada apa dengan kamu, woi? Woi, kita colok nih ya, teman-teman ya. Suat. Tuh, nggak mematikan dia, teman-teman. Slow dia. Baik dia dengan Obit ya kan. Ini bunyinya di sana ya. Kita coba dulu ke sumber bunyi, teman-teman ya. Bunyinya ada di depan Obit nih. Sumber bunyinya nih. Keras banget ya kan. Jangan-jangan dia pakai speaker nih. Aduh, keras banget bunyinya. Mana? Wah, jangan-jangan lagi salon. Kenapa dia? Kenapa jadi pada ikut-ikut Obit tuh? Jangan, malu saya. Udah ya, gitu deh. Dua ekor doang. Teman-teman kamu mana? Teman-teman kamu? Sini, laporan ke saya dulu. Absen kita. Obit harus kemana nih kalau gitu ya? Kita coba ke pulau ini dulu nih. Pulau apa nih? Ternyata tidak penting. Kan bisa tuh. Kayak taman bunga gitu, teman-teman. Kan bisa lihat nih. Kayak taman bunga kan. Nah, mantap ini. Ada pohon baru nih. Tomato kan nih. Apel ya. Apel apa tomato? Kita tebang aja dah. Sekui lah kita tebang. Kasih saya buah segar. Kasih saya buah segar. Buah yang segar. Buah yang segar. Tebas. Tebang. Oke, robot ya. Boom. Kita ambil dulu pohonnya. Banyak tuh buah-buahnya tuh. Apple teman-teman ya. Ini apple nih. Bukan iPhone 12 Pro Max teman-teman, tapi buah apple beneran nih ya. Nih kita ambil dulu nih. Banyak woi. Cukuplah nih untuk satu hari. Kagak satu hari, rakus banget. Untuk dua hari teman-teman ya. Untuk dua hari lah bisa nih woi. Kita makan dulu dah. Rasa apel gimana nih? Kita rasain dulu nih. It's good. good lah, pokoknya good lah dia teman-teman ya. Wah, udah agak gelap nih. Saya tidak kelihatan, saya membutuhkan senter ajaib. Mati lu gak kelihatan Obit. Ini jelas banget kelihatan gitu. Kaget Obit weh. Astaga kaget Obit. Asli. Mama turun mah. Janganlah. Buaya lo. Main cewek lain sana. Saya enggak suka buaya. Saya enggak suka buaya kamu. Aduh, gimana dong? Aduh. Obit harus matikan senter kayaknya. Aduh, kaget. Hai, cuman ini, woi. Woi, masih dikejar kita, woi. Parah, woi. Gimana ini, woi? Gimana teman-temannya?
Saya menyerah. Ih, di air bukannya makin laju dia ya? Oh, dia kagak bisa berenang. Buaya lemah, dia kagak bisa berenang. Iya. Aduh, sama-sama tuh. Kabur. Takut tuh, Bit, woy. Kaget tuh, Bit, asli. Oke lah, kita pergi aja, teman-teman. Nggak aman ternyata di pulau itu, woy. Waduh, cantik doang. Jemput cewek depan gang. Iya, aduh, kaget tuh, Bit, woy. Kabur dulu lah. Aduh, asli kaget tuh, Bit, woy. Tiba-tiba, woy, nggak permisi-permisi. Mau main rekam-rekam aja dia, parah. Selamat kita, saudara-saudara. Bit, hampir jantungnya lepas, woy. Oh, berarti kita bisa fast travel ke tempat-tempat yang begini ya. Wadaw, ternyata bisa ya. Ngapain lebih capek-capek buat rakit kalau gitu. Aneh juga. Nih, kita bisa ke sini, teman-teman. Tuh, langsung bisa kembali ke sini tuh. Mana nih? Tuh, langsung kembali ke sini kita tuh. Nih, bisa kembali ke sini. Tidur dulu dah, bisa nggak? Saya mau tidur, woy. Tidur, woy. Gimana sih cara tidur? Kok nggak bisa ya? Woy, saya mau tidur, woy. Tidur. Harus ke atasnya kali ya. Tidur. Sleep no. Oke, tidur ya. Ya ampun. Ya ampun. Jangan kalian ikutin teman-teman tiru tidur kayak gini ya, sesat. Dia sesat, woi. Bantalnya di mana gitu kan? Kebalik lagi. Aduh. Aneh-aneh aja nih. Ayo bangun. Oke, sudah pagi ya. Wih, kan bisa itu mataharinya terbit tuh. Wih, cepat banget. Udah kayak makan tampak racing. Naik terus aja dia. Okay lah, kalau gitu Bit bakal ke tempat lain aja, teman-teman. Yaitu Bit bakal pergi ke mana ya? Oh, ke peti ini aja kali ini ya. Nih peti, teman-teman. Kami bisa lihat ada peti di sini ya. Nih. Nah, kita bakal ke sana saja kalau gitu, saudara-saudara. Kenapa ini? Nah. Kita bakal ke peti saja ya. Ke peti buat ambil harta karun. Oke, kita keluarkan dulu rakit kita. Kit rakit. Oke, ih, kenapa Bit kaget, weh? Kenapa dia, weh? Kenapa ini? Ya ampun, kita di bawahnya, weh, parah. Gimana nih? Nah, oke, let's go. Kok gak bisa jalan? Oh, gini, harus bawa ke air dulu, teman-teman. Bawa ke air dulu, nih. Sip. Oke, let's go langsung. Bisa gak ini, ya? Oke, bisa. Ini kemana sih? Begini dong. Nah. Ayo, Skui. Kita akan pergi ke peti, teman-teman. Ini peti nih. Aduh. Di mana tuh petinya? Di sana kah? Tunggu, kita putar dulu sana benar. Oke, let's go. Teteng terereng deng terereng deng terereng tereng deng deng. Ini kalau agak ada sedikit gambar yang sedikit ngelik-ngelik itu mohon maaf, teman-teman. PC Obit kayaknya kurang kuat ini. Kentang dia, mohon maaf ya kan, masih kentang ya, belum semangka dia. Sabar. Kita ke sini. Oh, jauh banget ternyata. Obit kira dekat, woi. Oke lah, kita berangkat dulu, teman-teman. Tanpa lama lagi Obit bakal menggunakan mode turbo. Let's go. Oke, teman-teman, di sini kita sudah sampai ya, tiba di Pulau Harta Karun ya kan. Nah, ini dia pulaunya nih. Tuh, dikit lagi kita akan sampai ya. Di depan sini katanya. Obit penasaran nih. Apakah benar ada harta karun? Apa isi harta karunnya? Apakah emas? Kalau emas nggak berguna ya. Emas buat apa? Kita di udah terdampar, emas pula yang dapat ya kan. Nggak berguna. Obit pengen yang lebih mantap pokoknya dari emas ya. Tapi Obit nggak tahu nih di mana nih tempat pastinya nih. Kita udah berada di lokasinya nih kayaknya nih. Tuh, kita udah di lokasinya ya. Kayaknya di pulau ini dah. Kayaknya sih pulau ini ya, teman-teman ya. Di pulau yang ini nih, yang besar ini nih. Kayaknya sih ini dah. Misi bang. Sabar. Sip. Keluarnya gimana nih? Oke, sip. Permisi. Di sini ada peti harta karun gak, woi? Minta woi. Teret. Mana ya peti harta karunnya, teman-teman? Adanya batu doang. Batunya gede banget, woi. Masa iya kita ke sini cuma ngambil batu? Bisa dipukul gak ya? Ah, kagak bisa, Obit. Oke, kita coba nyempung sini dah. Siapa tahu dia berada. Ih, apa itu, teman-teman? Oh no. You can see itu adalah ikan hiu. Benar? Benar gak sih? Ikan hiunya tidur ya? Hiu, kamu tidur ya? Iya, tidur. Silakan masuk. Oke, terima kasih. Arigato gozaimasu. Saya masuk dulu ya. Jangan gigit saya ya. Woi, saya colok nih. Dia tidur, teman-teman ya.
Boleh kali Ubit masuk ya? Boleh lah ya, boleh dong. Aduh, kita sambil napas dulu nih. Bahaya nih. Kayak lagi tidur dia. Sip. Oke, kawan-kawan, kita akan masuk ke dalam sini. Namanya masuk ke dalam. Oh, no. Kan tidur tadi kamu. Ih, kamu kan tidur, woi. Ih, parah. Ih, gimana dong? Colok nih. Ah, kau kena dia. Syah. Wih, terbang dia. Amazing. Syah. Waduh, penakut kamu. Gak berani. Yuk, bertarung kita di daratan kita. Jangan di air. Takut saya kalau di air. Syah. Oke. Wah, darahnya 2900. Berapa tuh? 65, woy. Banyak kali. Perpukulan cuma kurang 5 doang. Obit mukul cuma berkurang 5, teman-teman. Gak guna. Yaudah, kita langsung nyemplung lah. Obit kagak takut, ya kan? Ku ikan hiu doang. 2-3 ikan hiu. Kabur. Yuk, kabur yuk. Kita masuk dulu yuk. Kita masuk ke dalam sarang ikan hiu, saudara-saudara. Katanya, konon katanya, ada peti, ya kan? Dia gak ngejar, teman-teman. Takut dia udah Obit colok 2-3 kali, ya kan? Waduh, kira jagoan. Mana petinya ini? Saya sudah nekat masuk ke dalam bawah ini. Aduh, petinya mana? Piti harta karun. Katanya ada peti harta karun. Ini kah? Ada bangkai pesawat, teman-teman. Obit ketemu bangkai pesawat terbang nih. Waduh. Tunggu. Ini gimana cara naiknya sih? Asli, ini cewek ribet banget hidup dia, weh. Naik. Sip. Ini kalian bisa lihat nih. Bisa terbang ini, bos. Bukan kling-kling-kling-kling ini. Terus, harta karunnya di mana ya? Harta karunnya di mana? Gak lucu dong, cuman kasih pesawat terbang bangkai dong. Ada barang gitu kan? Barang-barang gitu ya. Barang-barang gitu. Apapun dah. Gak sia-sia paling enggak. Kita bisa masuk, bos. Oh, enggak. Ini kan bisa lihat nih ya. Widih, keren. Keren. Boleh juga. Tapi sih nggak tahu nih. Maksudnya kita disuruh ke sini ngapain ya? Nggak ada barangnya, teman-teman. Barangnya di mana? Jangan saya pukul nih. Saya pukul nih. Tahu saya pukul kan? Kok nggak ada barang apa-apa sih? Disuruh ngapain sih? Apa gunanya kita ke sini kalau gitu ya? Di sini juga nggak ada apapun, di situ nggak ada apapun. Daulah nggak ada apa-apa ya, nggak tahu Bit ya. Cara carinya, masa harta karunnya megalodon sih, ikan hiu yang gede gini. Harta karun apa itu? Bukan harta karun mah itu mah. Kematian. Bukan harta karun itu, boys. Ya ampun, gak ngerti saya Bapak ya. Wah, kita akan coba pergi ke lain aja kali teman-teman. Lain kali kita bakal coba ke sini nih. Di bawah sini tuh ada dua harta karun yang bisa lihat nih. Nah, kalau ini di darat teman-teman nih, nggak perlu kita di air-air gitu ya. Waduh. Yaudah teman-teman, mungkin untuk videonya cukup sampai segini aja dulu. Jadi di next video kita akan pergi ke dua tempat harta karun tersebut ya. Kalau kalian punya ide lain, kalian tulis aja di kolom komentar teman-teman. Kita akan lakukan di part selanjutnya atau part ketiga ya. Yaudah, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.